Hei, lelahnya gimana? Tuh, aduh. Aduh. Unik sepeda ya. Gimana senyumnya? Tuh, lihat siapa. Coba senyum, Papa. Kasih lihat lidahnya mana, lidahnya? Lidahnya mana? Lidahnya mana, Mbak? Gimana? Bibirnya mana, bibirnya? Monyong, lidahnya mana, Mbak? Gimana lidahnya? Ini malu dia. Guys, ada yang mau ke Korea tapi lagi galau sampai detik ini. Pesawatnya jam 9 malam tapi dia galau banget. Menurut kalian bagusnya dia ke Korea nggak nonton Blackpink? Jadi dia berangkat malam ini terus pulang hari Minggu. Jadi Sabtu cuma mau nonton Korea demi nonton Blackpink. Menurut kalian gimana? Dia semalam nangis karena dia belum pernah meninggalkan Rafathar Rayansa. Kalau Rafathar marah-marah. Iya, Rafathar marah-marah. Tapi kalau Rayansa, dia apakah Rayansa akan lupa sama aku? Ya elah, pada itu udah. Menurut kalian worth it gak dia nonton Blackpink jalan? Gitu. Ya gak apa-apa, aku cuma iseng aja. Gimana guys, cepetan, dia mau isu tiket sampai bingung banget. Mau isu tiket. Iya kan? Iya kan? Udah ada tiketnya. Ya udah, gimana guys? Please cepetan komen, cepetan, 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 si galau nih. Oke, okay, Blackpink. Tuh, meroeng-meroeng terus. Kok mau nonton Blackpink? Kok jangan pergi dong. Masa mau pergi ke Korea nangis sih? Kamu kenapa sih sedih meninggalkan aku ya? Kamu kenapa sih kalau... Nanti kamu jangan ditinggal. Kamu ke Korea? Ke Korea jangan sedih. Kamu berat meninggalkan aku gitu ya? Lihat. Secinta itu guys. Dia. Kamu tuh nangis tuh kenapa yang jelas? Ya kan enggak, nanti Rafathar kemarin. Iya kan ada aku temenin. Ya udah hati-hati ya. Temenin, dikajak ya. Hari. Jam berapa soalnya malam ya? Ya guys, dia ternyata lebih memilih nonton. Jangan kayak dia lebih memilih Black Panther guys daripada aku. Eh, Black Panther, Blackpink. Ya udah, hati-hati ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Hey sayang, selamat makan bersama Stasia, sama Vina. Vina Panduwinata. Iya, susah ini. Makan dulu guys, sambil kerja, sambil makan. Mau ke Korea? Kamu tega meninggalkan aku. Rafathar Rayansa kamu tinggalin semua. Gokil, cuma hanya demi Blackpink. Oh my god. Ya Blackpink bukan cuma hanya ya. Kamu suka Blackpink banget sih ya. Ya udah enggak apa-apa sayang. Kejarlah cita-citamu. Untuk berfoto dengan Blackpink. Enggak juga foto sama Blackpink. Ayo senyum yang manis dulu. Manis, yang lebih manis lagi. Happy birthday. Kamu pergi meninggalkan gue. Iya kan, aku minggu udah pulang. Selebrasi gue gagal. Gara-gara Wanda juga. Iya, Wanda dia semua pergi. Happy birthday, jangan marah-marah nanti cepet tua. Ya. Hadiah ya dari Korea. Iya, oke, okay. Annyeong. Annyeong. Kalau belanja di toko lain mahal. Mendingan pantengin toko Mama Gigi. Udah ada diskonnya, ditambah harganya murah. Udah deh gampang. Masih mikir-mikir, mahal. Sekali lagi, mahal. Kalau di toko lain, mahal. Makan siang hari ini, ayam bacem Mama Ritz. Endul banget. Apalagi sambelnya. Terus cuma tinggal digoreng doang. Aku makannya pakai nasi porang campur pakai nasi merah. Cocol sambelnya. Pokoknya aku kalau udah gak tahu mau makan apa, tinggal minta tolong gorengin ayam bacem. Kalau gak ayam goreng dari dapur Mama Ritz.